keberatan korban Indastrak akibat bikin konten memberhentikan truk. Pagi. Itu ada berapa anak-anak pak? Itu perkiraan saya sih hampir 10-15 orang kejadiannya di lokasi. Emang dia sengaja atau abang sebelum hari itu kejadian udah pernah lihat atau? Kalau saya perhatiin setiap dinas malam itu anak-anak emang suka nongkrong. Titik kumpulnya di Villa Dago gitu. Jadi segerombolan. Jadi kayak ada anak-anak dari mana itu kayak gabungan gitu ngumpul. Emang sengaja berhenti? Iya sengaja, kayak dibikin video gitu, direkam, kayak bikin konten-konten. Konten apa sih bang ini maksud bang? Konten buat bikin kayak nyetopin mobil truk gitu. Nanti diupload di media sosial? Iya diupload di media sosial. Judulnya kalau nggak salah saya udah dapet video itu Pamulang Stres judulnya. Pamulang Stres? Ya. Berarti dia emang udah sering bikin video kayak gitu? Udah sering. Hampir setiap malam kalau dinas malam pasti ada bocah nongkrong-nongkrong di sini. Sampai jam berapa bang? Itu kemarin sampai jam 1 malam masih ada. Nah pas kejadiannya itu jam 3. Bang di video itu yang melintas itu yang warna hijau itu. Warna hijau benar. Jadi berhenti sama mereka itu. Ya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.